jelas-jelas orang Indo gitu kan dari nama YouTube-nya, terus dia ngata-ngatain Bali Major segala macem. Memang sih acaranya banyak faktanya juga kan, kayak nge-lag lah, gue juga ngerasain sebagai caster gitu, feeds-nya nge-lag. Abis itu apalagi selain nge-lag ya, paling banyak sih nge-lag sih, paling banyak ya. Abis itu apalagi selain nge-lag ya, kalau selain venue kayak begitu, bilang katanya kursi kondangan. Emang kursi yang kayak bagaimana sih? Gue bingung banget loh. Even NBA yang tiketnya courtside aja. JB, what's up JB? Where are you JB? Ada caster WXC Filipina juga tuh. Emang walaupun NBA courtside juga ya, NBA lu beli tiket NBA yang benar-benar di pinggir lapangan, itu harganya kan bisa puluhan juta tuh. Itu kursinya juga kursi lipat gitu loh. Dibanding minor di SCBD, kayak lebih minor di SCBD. Bro, Lucy in the Sky di SCBD, bro. Ice BSD kali, jing. SCBD enggak. SCBD mah karyawan yang biasa pakai tag begini, tempel tip kalau absen. Kalau lu bandingin sama minor di Ice BSD kemarin, itu di Ice BSD itu player itu cuma nginep di hotel namanya Santika yang ada di Ice BSD. Lu tahu kan? Pasti kalau yang pernah ke Ice BSD, dia kan nempel sama hotel Santika kan. Nah ini sekarang player nginepnya di Ayana bro. Player semua gak ada yang ngeluh, kecuali mungkin masalah nge-lag ya, tapi masalah hospitality nih, one of the best. Kita belum punya venue besar kayak di luar negeri, banyak sebenarnya. Tapi perkiraan gue, kemarin gue ngobrol juga sama salah satu orang besar di e-sports juga. Kenapa diadainnya di Bali itu gara-gara biar, apa namanya, biar disetujuin gitu loh sama Valve. Karena kalau kita bilang Major Jakarta dibanding Major Bali, lebih prestis mana tempatnya? Lebih menarik mana buat orang luar negeri? Ya pasti Major Bali dong, daripada Major Jakarta, ya kan? Gue sih perkiraannya seperti itu, walaupun gue gak tahu benernya kayak gimana ya. Perkiraan gue. Kalau ngomong di Jakarta ya Justin Bieber juga pernah konser di Jakarta. Kenapa IO-nya kebanyakan orang Malay? Ya emang orang Malay IO-nya. Ayo e-sports. Gue juga gak tahu gimana prosesnya, jangan tanya gue bro. Awal lagi gimana. Ada ketemu player lain gak bang? Ada nih, Afil. Guys mau lihat gak orang Malaysia tidur? Dia agak beda gitu. Kalau orang Malaysia tidur masih napas deh. Lah emang orang tidur gak napas? Mati dong. Kenapa gak nonton di venue bang? Panas ya? Kagak, gue abis ini nge-kiss. Ini ruang makeup. Tuh, ada mbak makeup itu. Maaf ya mbak, jadi masuk lab saya deh. Lu gak ngeliat anonim? Oh iya, anonim ya. Ini kita liat anonim. Lagi nge-kiss deh. Ada beberapa mbak. Itu shackle-nya loh, shackle-nya tuh pas banget sama charge yang lagi lewat. Oh, lagi redoom-nya pas. Dan doom-nya abar, kali ini nggak kecil, bisa ngedoom yang bener. Itu gede, parah. Gini, naganya bakal berat pang, cara nge-handle kalau dia ngedoom. Itu juga lebih nggak masuk akal lagi sih. Dia ngedoom satu yang udah tajam jelas solution, dia doom. Ini empat yang dia nggak tahu sebenarnya yang mana yang asli. Dia benar asli. Dia benar asli. Hi.